dari Sampang. Beliau Bapak Iswandi dengan mengucap alhamdulillah menerima semua yang telah disampaikan oleh perwakilan tadi dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, bahwa dengan hadirnya Mas Musaini, yang jelas dari awal sampai kapanpun, dari sosok tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya, semuanya tidak ada yang patut dikatakan tidak. Pak Iswandi hanya berkata iya dengan mantap. Beliau menerima Mas Musaini tidak sekedar menantu, tapi diterima sebagai putra dan menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Iswandi. Segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, Pak Iswandi juga akan berusaha sepenuh hati untuk memberikan teladan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan agar kedua mempelai Mas Musaini beserta istri barunya yang tadi pagi telah sah menjadi istri tercintanya, mudah-mudahan segera bisa mewujudkan cita-citanya, mewujudkan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah di dini wa dunia wal akhirah. Dan tentu saja juga Pak Iswandi sekeluarga berharap agar Allah segera memberikan keturunan yang soleh wa solehah untuk melengkapi bersatunya dua keluarga dari Malang dan dari Sampang untuk menjadi sebuah keluarga yang lebih besar lagi. Untuk itu segala upaya Bapak Iswandi apabila masih diketemukan kekurangan dan kekhilafan, Pak Iswandi sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kerawuhan ibu bapak sekalian membuat kebahagiaan keluarga Pak Iswandi menjadi bertambah dan bertambah. Untuk itu sesungguhnya beliau tidak ingin panjenengan sedaya meninggalkan tempat ini sampai kapanpun. Tapi karena kita punya tanggung jawab, seandainya nanti ibu bapak sekalian, keluarga besar Bapak Madruki Anwar pamit menuju rumah masing-masing, hanya bisa menyampaikan selamat jalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, selamat sampai di rumah masing-masing. Dan segala hal sekali lagi, baik tempat, makanan dan semua suasana yang ada di sini, apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan mobil khusus kedua mempelai senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmat dan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkabul semua cita-citanya. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun, terima kasih. Bopo Rito Basuki yang telah mewakili tuan rumah. Aditoro Salajuni pun acara selanjutnya doa penutup kepada yang berhormat Bapak Bustek. Oh, dan silakan berkenan untuk memandu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, acara di siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan semoga apa yang kita cita-citakan itu segera terwujud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hamdan ya fi ni'amahu yu'afiru majidah ya Rabbana wa ta'afam. Allahumma ghfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sair a'malana wa la tu'adzibna yawmal qiyamati innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya kita berarti acara secara seremonial sudah selesai. Namun masih banyak acara yang akan mendukung acara ini. Untuk itu monggo Bapak Ibu kami silakan untuk menikmati dan yang telah disediakan. Monggo pelaturi Bembul Bujono Androwino Pasuk Parisuko ngerahati pasukatan ingkang sampun sumadyo. Di sini ada Eko Koke Alfar yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian sambil menikmati hidangan yang telah kami sediakan, sambil mendengarkan alunan nada dari Eko Koke Alfar.